warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Eva. Nah, di sini aku mau bikin tutorial cara buat stick mozzarella. Apa aja bahan-bahannya, yaitu yang pertama ini ada tepung terigu sebanyak 8 sendok makan, terus tepung maizena sebanyak 4 sendok makan. Ini bumbunya ada kaldu ayam setengah sendok teh, terus seladaku setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, sama baking powder setengah sendok teh. Ini saya pakai 1 butir telur, terus ada keju mozzarella, terus 4 sosis. Ini saya pakai tepung panir, terus ada susu cair. Ini saya pakai susu cair putih. Buat toppingnya, ini saya pakai mayones sama saus sambal. Jangan lupa pakai tusuk sate. Yang pertama kita potong-potong dulu sosisnya. Ini saya mau potong menjadi 3 bagian ya, biar lebih irit kejunya. Terus kita potong kejunya. Ini kita tusuk sosisnya sama kejunya ya, seperti ini caranya. Yang bawah sosis, terus ini kejunya di atasnya seperti ini. Ini kita lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai semuanya. Selanjutnya mau kita buat adonan rotinya. Ini kita buat adonan rotinya. Ini tepung terigunya, terus tepung maizena kita campurkan. Terus bumbu ini semua kita campurkan. Jangan lupa telur 1 butir. Kita aduk. Ini seperti ini, lalu kita campurkan susu cairnya sedikit demi sedikit. Oh iya, susu cairnya itu harus dingin ya guys. Sambil kita aduk pelan-pelan. Adonannya harus seperti ini ya guys, nggak terlalu encer, nggak kental juga, tapi sedang-sedang saja. Nah, ini kita tuangkan ke gelas biar nanti mencelupkan adonannya itu enak. Nah, ini kita celupkan ke adonan rotinya seperti ini. Lalu kita masukkan ke tepung panirnya.
kejunya, kelihatan gemar sekali. Rasanya itu enak, gurih ya, bukan manis tapi gurih. Rasa pedas dari saus sambalnya ini punya enak. Kalian yang di rumah wajib nyoba. Bye bye, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dadah.